Jaga makam. Iya, jaga makam. Kawannya juga dokter dia. Kawannya nih dokter makam. Sekalinya mbak sampai di makam itu selain bacaan sedang baca Yasin, baca tahlil, baca doa. Mbak itu menangis. Dokternya? Dokternya. Ada ustaz datang. Datang ustaz melihat. Ini dokternya menangis di muka kuburan lalu musuh-musuh ya. Kenapa aja ustaz? Kenapa dokter menangis ya? Dia dokter. Ini kawan kami pengennya dokter juga yang meninggal nih. Oh, dokter juga. Jadi yang meninggal nih kawan kami. Nah, tapi rupanya anu nih sudah hasil kesepakatan. Setiap dokter yang meninggal apabila sudah diolahkan kuburannya, itu diolahkan lagi simbolnya. Nah, ada ini simbolnya hati. Hati. Oh, hati. Tangan nanti atiang nisan tuh hati. Batu. Batu tuh hati. Untuk hati. Untuknya hati. Nah, ya nang menangis kada sing ampian. Oh, dokter. Lalu itu Ustaz, kenapa lawasnya menangis kada sing ampian? Ini nah kawan kami ini dokter nah, ini spesialis hati. Jadi karena yang mati kan sesuai kesepakatan diolahkan. Limbu hati. Ambar kenapa ikam ini menangis apa hubungannya? Ulun jadi menangis di dokter Ustaz teh. Ulun ini spesialis penyakit kelamin. Kesepakatan lah. Kayak berambang gini lah. Iya, lalu dia Ustaz tenang aja apa aja. Munyi kemati tetap jadi olahkan kelamin kan akan menyakiti kelamin tapi jam Ustaz bisa lawari. Terima kasih.